Oh, masih bujang. Usia bapak berapa? 52. 52 udah tua ya. Kenapa bapak nggak cari jodoh? Kenapa ada di sini? Diculik? Kan diculik? Kok bapak tinggi besar kok kalah? Kalau aku dibongkar. Apa ya nggak mau di sini? Nggak betah di sini, Boskai? Oh, Boskai bukan orang Solo, Singapura. Oh, Boskai sebenarnya orang Barat. Iya, itu ada mau. Amin. Oh, Boskai merasa cinta Indonesia, negara Indonesia hampir tenggelam. Tuhan telah menyelamatkan satu pulau Jawa ini. Cuma sudah tenggelam, tidak ada, cuma tinggal kenangan. Kita berdoa orang-orang yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Agak geseran gitu. Pak. Waalaikumsalam ya. Sekarang kita podcast yang keberapa, Pak Rizky? The Three katanya. Lebih. Lebih. Five. Hari ini kita kedatangan tamu ganteng banget, Pak Rizky. Tuh, senyumannya manis sekali. Coba namanya siapa? Bapak Wawan Hermawan. Wawan, Wawan dari mana? Tempat tinggalnya masih ingat di mana? Dari Banten. Ponski juga masih ada keturunan Banten. Bantennya Ponski di Prima, daerah Cilegon ya, perbatasan Banten Cilegon. Pak Wawan di mana di Bantennya? Di Kauja. Ya, ada. Ada hotel besar kan di sana di Cilegon, Hotel Malbera, tahu? Hotel Membuk. Ya, yes, itu hotel Ponski, hotel Eropa ya. Hotel Ponski survei ya. Pertama orang Eropa bikin hotel di daerah Cilegon, Banten, Hotel Malbera sama Hotel Membuk ya. Yes, saya Ponski ke sana tempat Ponski survei, Ponski sukanya turbo ya. Turbo apa? Turbo sampai sambil bekerja, switching itu survei situasi kondisi keadaan kota Banten itu termasuk kota gubernur ya, bukan wali kota lagi, gubernur. Kotanya luas di sana. Ponki like hampir Ponki pingin tetap di Banten, suka keadaan Banten. Oh, tapi Ponski hampir balik lagi ke Jakarta. Itu terus, kenangan terus Ponski. Terus di sini ya? Tiba-tiba di sini diculik. Aku enggak suka di sini. Sedikit pun juga enggak suka ya. Kalau Ponski pingin pulang. Coba tanya dan kamu sudah nikah belum? Mau enggak nikah sama Ponski? Enggak mau ya. Bapak sudah punya istri? Belum. Oh, masih bujang. Usia bapak berapa? 52. 52 udah tua ya. Kenapa bapak enggak cari jodoh? Ya, belum punya uang. Belum punya uang, kasihan. Ya. Kan sekarang mah cewek pada matre-matre. Ya, bapak pendidikannya sekolahnya di mana sampai di mana? SMA. Berarti bapak kalau sampai SMA bisa bekerja di kantoran juga bisa ya. Bapak tapi usia, karena usianya udah tua, mungkin bapak bisanya ya itu terserah bapak ya, harus lihat usia ya kalau bekerja itu. Didoain aja mudah-mudahan ya, dapat jodoh. Jangan masalah pribadi mulu ya, lah. Didoain ya, ya. Supaya dapat jodoh. Ya. Jodohnya di sini, Ponski. Ya. Ponski enggak mau di sini. Iya. Enggak bercanda. Apa ya enggak mau di sini, enggak betah di
Ketawa. Maaf ya Pak, Bapak gitu. Lebih baik pulang ke Banten. Ini tempat original. Pakai ini. Enggak. Mas Rian diam aja ya. Mas Rian, yuk, sama mau ya ditanyain. Pekerjaan Ponsker keliling Indonesia pakai pesawat terbang helikopter kembali ke Irian ke Irian ngapain di sana? Ponski cuma ada tidak ya turunnya cuma di Bali saja. Ponski lihat keadaan genting Indonesia, pulau Indonesia hampir terendam. Ini Ponski apa adanya cerita sama orang semua di sini bahwa kita bersyukur bahwa Indonesia kita udah selamat dari tsunami. Jadi ceritanya panjang, Ponski aslinya adalah sekolahnya bagian pilot pesawat terbang, sekolahnya di Eropa, di Jerman, Berlin, Cina. Ponski merasa cinta Indonesia, negara Indonesia hampir tenggelam. Tuhan telah menyelamatkan satu pulau Jawa ini. Cuma sudah tenggelam, tidak ada, cuma tinggal kenangan. Kita berdoa orang-orang yang telah tenggelam arwahnya diterima. Aku apa adanya. Pulau Jawa ini adalah the one the Saldo Island, the one the Saldo Island Indonesia to accept the East World and to Turbo and to kawasan Eropa. Ponski tadinya tidak mau, takut orang tidak percaya. Ya itu Ponski kerjanya di pesawat terbang, melihat keadaan ke bawah ya ke. Bapak kok bisa ada di sini? Bersih ini orang bersih. Bersih ya, bapaknya ya. Bapak pernah kerja di mana aja? Di gubuk. Di gubuk? Pak. Oh. Di mana? Di gubuk. Oh, bagian di pantai ya kalau di Banten. Enggak ada mungkin di sana di Banten. Di Cikurubuk ya. Mungkin ya. Daerah Cilegon. Tahu Prisma, tahu ya? Cikoneng tahu nggak Cikoneng? Cikoneng Banten, Cilegon. Oh ya. Yang ada monyetnya ya? Oh di sana ada. Banyak monyet. Nggak ada monyet. Oh, nggak ada. Enak. Gas. Pabrik besi. Oh dulu. Oh iya. Ponski pernah masuk di sana ada pabrik wajah besi baja ya itu ya Eropa punya. Ponski pernah ke sana. Dia naik kayak kereta api kecil, mutar. Kita naik cukup luas 10 hektar lebih ya luas banget. Oh bapak pernah kerja di situ. Pabrik besi baja ya. Cilegon Ponski pernah ke situ. Berapa tahun kerja di situ? Orang barat 10 tahun, semua. Berarti dari muda ya. Kok kenapa belum pengen nikah dulu? Kenapa ada di sini? Ya pribadi molo. Kenapa ada di sini? Diculik? Diculik? Kok bapak tinggi besar kok kalah? Kalau aku dibohongin. Mungkin dibohongin juga sama. Mobilnya nggak jungkel kebakar. Mobilnya diambil. Ibu ikut Ponski ya. Ibu ikut Ponski ya. Kalau ibu besar di sini lanjut sama ibu boleh. Ponski nggak mau di sini. Nggak mau bu. Itu dilanjutin lagi wawancaranya. Kenapa diculik?
Oh, gara-gara penculik juga mikir kalau misalnya nggak punya duit ya nggak mau nyulik. Oh, justru kan butuh tenaganya, ingin punya teman itu penculik lah ya. Macam-macam. Iya, janganlah serem yang ngomong-ngomong gitu. Pasti serem ah. Ya mungkin barangkali kan. Takdirnya di sini sehat-sehat aja. Coba lihat mukanya ganteng bersih. Ya mudah-mudahan di podcast ini bapaknya ketemu sama keluarganya. Amin. Ya. Mau jalan-jalan lagi nggak ke Pangandaran? Emang ikut itu? Belum tahu. Kan ini baru seminggu di sini. Oh baru di sini seminggu ya. Nanti part 2 kita ke pantai bareng ya Pak. Pernah ke pantai Pak? Pernah. Pernah. Pantai apa? Pulau. Pulau Sabuk sudah ada. Pulau Guling. Bu, di tempat sini kecil, Bu. Tempat homestay mah besar ini, makan dang kuda, Bu. Ikut homestay aja, Bu. Nanti naik pesawat sama homestay. Iya, tuh katanya iya. Jangan kan naik pesawat, kita naik roket aja sampai ke planet Mars ya. Ya. Tahu enggak di planet Mars ada apa? Planet itu ada planet Mars. Ada planet Mars, ada planet Venus, ada planet Batman. Bukan enggak ada. Ada suatu planet namanya planet Bidadari. Oh, ada. Ya, planet Bidadari ya hampir mendekati matahari. Planetnya yang semua agama ceritanya adalah surga pada itu suatu planet. Ya di situ orang-orang planet sama kayak manusia, cuman kadang-kadang bisa kelihatan, bisa kadang-kadang nggak kelihatan. Berarti ya manusia itu, makhluk itu ciptaan Tuhan, bukan manusia aja. Manusia planet lebih canggih. Bosnya ya. Pernah ke planet emang? Iya, aku aslinya ke di planet. Berarti alien dong.